Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kali ini kita membahas tentang Intelligent Road Safety Media Management atau IRSMM. Konteks kaitan dengan Intelligent Road Safety Media Management adalah kaitan bagaimana mengelola media, terutama di era digital, era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Media, terutama atau khususnya pada media sosial, semakin marak, semakin membesar atau digunakan oleh warga masyarakat untuk berkomunikasi, berdialog, dan memberikan berbagai informasi ataupun literasi serta opini-opini yang berkaitan dengan keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan di dalam berlalu lintas. Tentu road safety ini yang kita maknai sebagai lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, maka melalui Intelligent Road Safety Media Management dapat menampung inputting data, memandang, melihat, bahkan untuk menganalisa sumber-sumber data yang ada, opini-opini publik, dan isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah-masalah lalu lintas. Ini dapat dianalisa. Konteks menganalisa tentu akan berkaitan bagaimana mampu mengkonstruksi, menghubung-hubungkan, dan juga membuat suatu model sehingga apa yang menjadi trending topic, apa yang menjadi pemikiran, apa opini publik, ini dapat dimunculkan dalam algoritma, dalam analisa-analisa atau kajian-kajian tentang lalu lintas. Sehingga kebutuhan akan keamanan, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas dalam opini publik atau yang muncul dalam media bisa dianalisa, bisa dilakukan suatu upaya-upaya untuk prediksi, antisipasi, dan menjadi solusi. Intelligent memang pekerjaannya adalah inputting data, analisa, menghasilkan produk, dan juga networking. Pada sistem ini, pengelolaan media akan menjadi sangat penting karena ini akan menjadi bagian inspirasi juga untuk memberdayakan, untuk memberitakan sesuatu yang baik dan benar, dan juga bisa meng-counter isu dan memberikan suatu pencerahan atau edukasi yang fun, yang mengembirakan, yang komunikatif, yang dialogis. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.